Oke guys, selamat berjumpa dengan Dato In Channel. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, dan bunyikan lonceng. Ayo terus masukin. Oke guys, demikian tadi cuplikan dari video yang ingin Dato In Channel sajikan guys. Semoga cuplikan tadi bisa membuat para YouTuber untuk terus menonton video ini tanpa skip. Agar kalian bisa menikmati keseruan-keseruan video ini. Oh ya guys, ini adalah proses pemberangkatan keluarga Dato In Channel dari Andara menuju Villa Visita Resort Anyer untuk berlibur guys. Kami berangkat dengan menggunakan 3 mobil saling beriringan. Ini adalah keberadaan kita saat ada di dalam mobil. Saudara-saudari dan seluruh sahabat YouTuber yang saya cintai di seluruh Nusantara, bahkan sampai di mana video ini bisa Anda nikmati. Singkat cerita, kita sudah sampai di villa yang sudah dibuking 2 minggu yang lalu. Dan saat itu biayanya sebesar 1.600.000 untuk satu villa selama 1 hari 1 malam. Dan ini adalah villa tampak dari depan guys. Terlihat sebagian keluarga saya yang sedang selfie di teras atau pintu utama villa. Setelah masuk guys, ternyata villa ada 2 lantai. Ini adalah ruangan depannya, tampak ada televisi, sedangkan di belakangnya adalah ruang makan.
Di samping ruang makan ada tangga menuju ke lantai atas. Dan inilah lantai atasnya. Ada kulkas di bawah tangga, guys. Kemudian ada dua kamar. Kamar utama satu tempat tidur tapi lebar, sedangkan satu kamar lagi ada dua tempat tidur tapi kecil-kecil. Dan ini adalah dapur, juga ada pintu keluar ke belakangnya, guys. Dan ini adalah kamar mandinya. Oh ya, guys, di Pisita Resort ini mempunyai beberapa fasilitas, diantaranya adalah kolam renang. Ya, cukuplah untuk menyenangkan anak-anak atau buat mereka yang mungkin tidak suka dengan air laut. Ada juga lapangan tenisnya, guys. Kemudian buat yang tidak mau masak sendiri, ada juga restorannya. Ada juga area untuk mendirikan tenda-tenda yang cukup luas dan sangat dekat dengan pantai. Dapat Anda lihat mereka-mereka atau keluarga saya yang sedang menikmati keadaan alam dan sekitarnya. Dan ini adalah suasana di malam minggunya, guys. Ada yang jalan-jalan, ada yang bermain musik dan nyanyi, juga ada yang sedang mempersiapkan untuk acara bakar-bakar. Dan dapat Anda lihat kegembiraan mereka. Oh ya, guys, ada kesalahan teknis juga, guys, sehingga sedikit terganggu keceriaannya. Dalam menghibur diri pun tidak hanya dengan lagu dangdut aja, guys, tapi ada juga lagu-lagu yang lain. Ada juga yang sedang sibuk dengan apa yang akan dibakar. Oh, ini kalau nggak booking dari mana? Juni ya? Kemungkinan Desember atau tahun baru ya? Dua, baru mas, nggak ada apa. Oke, guys, kali ini kita akan bakar-bakar sate, ya kan, guys, ya. Yo, ilah ya kali kagak. Lalu Blay, lalu nah, guys, Widi, guys, hai, guys. Halo, guys. Nah, ini dia keseruan-keseruan yang ada dalam video ini.
di mana dalam acara tamasya keluarga ini diadakan beberapa perlombaan. Ikutin saja keseruan-keseruannya. Dapat Anda dengar kata MC-nya bahwa di dalam perlombaan ini bukan hanya dibutuhkan kecepatan saja, tapi juga ketelitian dan kecermatan dalam berlomba. Di dalam lomba ini, MC juga menyatakan bahwa untuk meramaikan suasana agar berteriak yang keras jangan kalah dengan suara ombak yang ada di pantai. Oh ya guys, ini adalah perlombaan keluarga di mana tujuannya agar sesama anggota saling akrab dan menyenangkan. Di dalam lomba ini, MC juga menyatakan bahwa untuk meramaikan suasana agar berteriak yang keras jangan kalah dengan suara ombak yang ada di pantai.
Ayo. Dan bisa Anda lihat para sesepuh pun tidak hanya support tapi ikut berpartisipasi, guys. Dan ini adalah lomba memasukkan air dengan menggunakan ember bolong, di mana di sini emang dibutuhkan kecepatan dalam bergerak-gerak, karena kalau tidak air akan keburu menipis, habis hasilnya pun akan meringis. Setelah perlombaan selesai, guys, ada acara bebas. Maka personil pun bebas melakukan apa saja di sini. Kubur hidup-hidup loh. Ampun enggak? Ada yang main pasir, main timbun pasir, main lempar pasir, bahkan ada juga yang mandi pasir. Ada juga yang main kejar-kejaran, tiduran di air, dan duduk-duduk saja di pantai. No. Bisa Anda lihat, guys, sepak terjang mereka untuk membuat suasana makin menyenangkan. Ini ya, ngapain? Hah? Berenangnya gimana? Bahaya kalau jatuh. Jatuh bahaya tuh. Iya. Duduk. Jangan itu duduk. Nah, duduk gitu. No. Oh ya, guys, di pantai ini selain ada pantai yang berkarang, tapi ada juga pantai yang tidak ada karangnya, guys. Bisa kita lihat mereka sudah berpindah di pantai yang tidak ada karangnya untuk bermain bersama ombak. Tampak mereka sedang bersahabat dengan ombak, guys. Bahkan para sesepuh ibu-ibu pun tidak mau tinggalan untuk bermain dengan ombak. Dan selain video, kami tampilkan juga foto-foto saat mereka seru-seruan di pantai. Yeah.
Juara pertama untuk lomba pengamanan, yaitu lomba memasukkan air dalam botol. Juara pertama adalah Lady Reviano. Setelah melaut dan berpanteria selesai, guys, di dalam villa ada pembagian hadiah. Rupanya di sini sang MC lupa sama ponakannya sendiri, sehingga membuat suasana semakin heboh. Oke. Jangan begini, Mak. Jangan begini fotonya. Nah, gitu. Nah. Juara kelompok tadi adalah memasukkan air dengan ember bolong. Juara pertama dimenangkan oleh kelompok empat. Kembali di sini salah sebut nama, guys, yang seharusnya Erin tapi sebutnya Erna. Selesai pembagian hadiah, diadakan foto bersama di dalam villa, dan setelah itu tepat jam 1 sampai sholat duhur kita pulang, guys. Dan ini sudah ada di perbatasan area wisata. Selamat tinggal Anyer, dan sampai jumpa di video dan soin yang lain. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen di Darsoin channel ya. Yeah.